Ya. Tapi aku neng buri gini rawo. Selonjor di dalam sing kerja nang kraton Yogya bagian administrasi ngurusi abdi dalam ana jenis loro siji kuwi abdi dalam Bruno Kawan ingkang sing saben dina kaya Kanjeng Pamungkas iki ana Kanjeng Gito Kanjeng Heri kuwi sing saben dina iki ngatur nang ini dalam jenis loro abdi dalam Bruno Kawan kuwi sing ngurusi abdi dalam sing saben dina iki kerja nang kraton apa urusan liyane sing nang kraton nek aprajen kuwi abdi dalam sing dhewe kuwi pegawai apa polisi apa tentara kuwi arep mulih-mulih kebudayaan nanti abdi dalam kapraja tapi orang satu dino ngantor orang kerakon. Nah saya ini Kanjeng Pamungkas arep ngekei seserpan sitik di carane dados niko konco-konco Jawi ngang saking Suriname Landi Kanjeng Pamungkas tesih wangsul terus wonten tanah Jawi muri-muri kabudayaan pun kita ya ngekei seserpan sithik piye carane wong Jawa kuwi ora ilang Jawa nih. Monggo Kanjeng Pamungkas. Monggo, piye? Bapak-bapak, jadi nyumbang pura sebab tiap lah ngomong ini nanggu tembung sih kira kok bapak-bapak ngerti tadi juga kan ngomong soalnya ngomong bosok ngomong nang kerasan ini rawleh cuma kalau ada Pak Gunung rapopo jadi ngomong gandeng aku wis itu panilah kandung pengeran karena masuk ini sak durunge tak kenalke sik, tak srawuke sik jenengku. Paling dalem KRT Wijaya Pamungkas, Kanjeng Raden Kamungku Wijaya Pamungkas. Karo Kanjeng Pangeran wis dikenal. Nggih. Terus iki Kanjeng Raden Temenggung Tondo Kusmoyudo. Ae tenggah kae Kanjeng Raden Temenggung Tondo Wilayudo. Terus sing neng buriyae Raden Lurah Murdo Kartika Murti jeneng Jawa jenenge kok Jawa kabeh iki kok Jawa kabeh jenenge wong Jawa ngerasa garem mari jeneng kuwi ana maksude padane jenengku kok Wijaya Pamungkas. Wijaya iso tembung, Wijaya iso ditegeske menang, ning yo iso ditegeske tembang. Pamungkas iki sing pungkasan. Laster. Jeneng kuwi iso ditegeske sing iso ngrampungi. Sawaya-waya kan pangeran Wiranegara paring dawuh, aku mugo-mugo iso ngrampungi. Sampun pengeran. Lha kan pengeran nek karo gampangane karo pegawe iki. Leling repo banget kaya wingi amase njaluk jeneng ning kira-kira ora pas. Kan pengeran ngelingke aja iki jenenge ora pantes ora adem ora kuat yo aku dalem diselarase karo jenenge. Kalau pemeran orang turun tak tahu apa yang dibalik. Terus nane, waris. Aku segera tua kembali. Di terus nane katakan yang pemeran tak senang banget tak? Iya pak. Nah, buat itu sak jadi nih
apa sing dijenengke Jawa kuwi yo jane ana patang perkara ciri wong Jawa yo basa yo jeneng yo tulisan lan pengagungan. Ini gandeng bapak-bapak ini yang sering namu. Nah aku cok juga neng gitu kayak aku seneng. Sebab kok saat bisa kenal karo Kanjeng Pangeran Wiranegara bapak-bapak anu ketok banget rengse muri-muri Jawa. Sebab wong Jawa kira ana tembung ageman. Ageman itu fashion. Jadi iki Jawa kudu bapak-bapak kan guru-guru sojan sing dorang ngerti lek ngomong iki panjenengan dan kudu di dorang ngerti ya. Nek wis wis nang sing ngomong tapi yang ngerti nak yo ngerti. Bapak sithik pokoke nek ora wong karo kan pangeran wis apa wis sing dadi kabare panjenengan iso lakon. Wis percaya. Terus ping pindune basa, basane basa Jawa. Bapak-bapak isih nggih basa Jawa. Nek srinama basa ibu iki basa Jawa. Lha londo. Padinenan londo Pak. Nek nang keluarga basa Jawa. Betul. Nek keluarga basa Jawa. Nek njopo basa Suriname, nek sekolahan iki basa londo. Basa londo kan iku kan basa ibu. Nek ora tapi nek ade nek ora basa ibu Jawa. Bener ta enak bener. Tapi basa nasional. Terus ana tembung sastra iki tulisan. Right. Tulisan. Tulisane Jawa, jane nang suwe kamu ya. Orang ada nulis Jawa, orang ada selalu Biar ngomong terus ada meneng jeneng ini jeneng pamungkah cekal Jawa nek bapak Supan Jawa Kromo Jawa Kromo Jawa Stun, Jawa Badi ngomong provider loh. Jawa Stun kan nih kok. Jawa Kabe. Nami yang nami Jawa Stun ya, Jawa Kabe. Pak Kromo. Isman termasuk nih. Belok Asma Wijoyo. Oh. Pasar Wijoyo. Oh, Wanu Wijoyo nih ya. Masih yakin. Masuk Victory ya, Victory. Iya. Ini Pak Kromo ini di mana Kromo nih? Ada Jawa. Ini di mana Kromo? Kromo ini apa? Nah, apa dipo, itu yang jelas ya? Dipo itu nek tegese kuwi penerang. Pepadang pak, pepadang. Yang saya kan ingatkan yang nek teng Suriname ini nami Jawi kagem famili nen, berarti mboten bakal hilang. Nek Aspon itu tegese jeneng ya? Jeneng. Alus ya pak, alus. Dan aku Wijoyo. Ya. Wijoyo. Terus yang sing ono jeneng, ono tulisan, ono klambi. Klambi. Terus kabeh iki mau kudu di apa? Di jenenge sing tetep Jawa. Bab tulisan bisa dimaklumi ya. Basa Jawa. Terus apa jenenge? Basa Agungan. Agungan Pak ya. Apa Pak Yakim arep ana sing lewat. Mundur sithik. Awak iki gede-gede. Terus sing jeneng wong Jawa, ciri wong Jawa sing liyane. Kuwi biasane duwe perilaku halus, duwe perilaku lembah manah, duwe perilaku nerimo, ora ana rasa
singet lan siji siji. Makan jenengnya. Neng kene iki dawuh karo gambane roh abine Kanjeng Pangeran. Kuwi neng kene iki sing rukun. Ora sak do congkrah. Jadi kanca-kanca kene iki padane ana apa sing marake kelingan dawuh Kanjeng Pangeran. Aja Kanjeng Pangeran dawuh awake iki sing rukun, sing rukun. Jadi kan sebenarnya ini ngerengkoh aku sak konco wis aku lagi ngerengkoh aku iya paribasane wis remaket ngerti dadi abine iki dadi abi dadi ana apa wae kan mikiran iki mesti paling eling matur jeneng aja kuwi ora ape kan mikiran iki ora tau mesti Jadi kadang-kadang lagi kan jadi senang rasanya, senang. Sosok padanya kan jumpengan tugas luar yang dikoro-koro. Sosok akan jumpengan tidak mau. Jerman, ada sekolah yang kuat juga. Jadi kadang-kadang ya, kami itu wajar lah, kalau pemimpin. Bunek iso, bapak-bapak yang kata yang ngomong ini. Jadi supaya Pak Do antarane si jelajah sini itu do terus nol. Nah, sebab ada do terus nol itu kemana dulu lah. Orang nol. Pari bahasanya kene kurang gula bisa dahulu. Memang lah gula kurang. Kalau dia yang mana? Kurang gula dia lupa yakin. Ini kok ana sing arep ditakoki. Piye carane pripun carane pun Pak Ali Mamukah kagem kanca-kanca sate mulangi nika dados piyantun Jawi namung sanes warga negara Indonesia supados dados piyang Jawi wong Jawa tapi ora ilang jawane to carane apine piye Pak? Jadi wow. Jadi mau dan berpikiran ojo nanti hilang jawane lho ya sing sepisan kudu kudu muri-uri budayane awake dhewe antara lain basane awake dhewe neng kono yo anak putune awake dhewe diajari basa Jawa sing mau dudu lho tapi kanggalan banget lho amel mergo anak-anak wis ngerti karo kalau nak oma, adik kawan mojo, tapi bujur. Tapi mono. Tapi aku yang dua anak situ kita yang rakyat dan muda berbakat. Iku sangat bino. Rakyat yang kita nak aku cepat. Tapi kau jowo. Oh. Tapi nak dokumen itu terus anak jero hatiku nolongsok. Nolongsok mereka pengen ngajari anak jowo. Tapi rupa aku jowo, tidak apa aku jowo. Itu kurang bumbunin aja loh. Makanya saya duduknya anak ke priye. Saya kan sama Pak Pak Bisarawan atau kemudian dia bisa mau tahun ngadep dia pura nah bisa anakku Pak Pura ini aku dulu taro Pak Bisarawan anak ini kalau anak ini kate menawa naik medjaki karena ini bisa kakulan ini barengan jadi rasanya bisa ngerti rasanya kepri campur karo kok jowo sing pangkatane ngene iki. Lah iki ngono iki
bisa pukul Jawa ini. Kepengin kepengin niku sing jajan. Nek basa Jawa kita tetap diuri-uri. Pun liyane tetap pilih. Milih. Tapi dhewe nek ora ana sing ngajari to. Heeh. Iku problem iku ora ana sing ngajari. Ana dhewe iki ngomong Jawa nang lonto. Guru mau kan biasa pinter-pinter le, guru mau le, apa kan itu, kalau kok nasional ditulis di jawa guru mau ini guru tuan, apa mau ada pinter-pinter kepengen apa yang enteng sih kerja itu dia diri bingung dan udah nanti, enteng mau saya ngajari ada sekolah, sekolah mana aku ketua umum aku itu belum tahu, enteng mau ngajari sekolah, aku belum sekolah mana. Bisa ini, apa dia yang lebih tren biasan. Oh, mau perhubungan di Jati. Perhubungan 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 di Jati. Budi sejati. Ada yang gawe khusus belajar bahasa Jawa. Oh, mau apa? Guru ini siapa pak? Guru ini peronam guru. Ini khususnya dipasang internet. Oh. Online dan gratis. Oh. Kalau orang kafe, ini bisa mau ke London, belajar bahasa Jawa. Ya. Itu khusus full, berapa jam bayar? Oh, kami kantor guru. Belajar dewi ya pak. Belajar dewi. Guru-guru ini ku konco-konco waktu guru, satu grup, sing perlu belajar Jawa ya. Jawa ini ngewai konco-konco di Jawa. Ya, biar ini ku ada kursi teriak dewi, aku para konco-konco tukar pikir sampai setu dino itu tulis Jawa belajar Jawa supaya tadi versus saya kena internet ada yang bian itu tulisan di go langsung nama nama tri serita no jalur bias lah ini Palilah jalur Palilah atau jalur Palilah apa ya kalau menteri tapi di KI AB masih masih kurang kan di go jadi kalau di KI saya ada ini. Berikut jaman lagi, itu orang guru belajar di Pondok Jawa. Jadi konsep itu mau pendidikan dope yang keluarga, ukurin masyarakat dia. Ya, tapi itu jangan orang yang kaya apa? Nyerita kita yang cuma. Iki mau kelipun di, iki mau kelipun nggak nunggu, itu ada semua pilihan. Iki kultur. Jawa, iki mau sih tak campur, dicampur. Karena sing sifate dulu sosial. Iya, mergo serawungan gak ono penting sosial. Sebab nek pas serawungan iki nek nganggo basa Jawa sing nang Jawa, ora ono ono iki kan. Iya. Ada nek wong nom karo sing sepuh yo ngono. Iya. Basane basa sing api ada sing luwe sepuh nek karo bujana sak uga basa ngopo ning sing nganggo ngopo ning ngopo krama. Adane bocana nyebut bapak-bapak ora kowe ning bapak sing kaya ya Pak Ajeng ngene ta. Iya, sebab nek luwih nom nyebut karo sik sepopo kowe kuwi selesai. Kenapa menamakan itu? Kok supaya dimengerti, tapi supaya dimengerti. Ya, gue dari yang menanya. Dimengerti ini supaya dimengerti. Kabarnya dimengerti, dimengerti kita terus. Ya. Kita nak ajar, kayak aku ini melapani mau atau di sini yang kata berapa? Ya, sih berapa? Nomor itu mau? Kau di sini, kita nih gambaran. Ya. Saiki mulai bisa nggawa kaya ngene. Iya.
kayak karo pendidik ibu ben wong Jawa kuwi arep nek sing namo kita Jawa itu eling sih sepisan basa Jawa kuwi iki terus luwih gampang meneh si anak karo wong tuane kuwi kudu diajari sing jenenge unggah-ungguh tata krama sebab nek ana iki antarané si A si B iki padha dadi nek ora ana tembung muni penghormatan karo ora ana kula iki diajari anak-anak dhewe kaya dulu iki tinggalane mbahmu dhewe ajarané mbahmu dhewe iki nek anak jenenge Komo Bambang. Bambang ini karo ibu karo bapak. Iki kudu ngormati. Ajarané ngormati piye? Diarahke bapak. Nang bapak. Nah, ini bapak itu jero. Ono ono jine ono iki mu karo ono tresnane ibu. Iya. Satu sak siji nyebut kuwi wae wis tegese wis jero. Aku kok tak enak mak, kalau anakku nggak butuh kue, berarti mau aku. Anak dia udah sampai, kalau nggak bisa. Nah, nah sekolah, kalau guru dia yang ngomong kue. Kata kelas, aku nggak sekolah, ngomong kalau guru dia yang ngomong anak aku tak dari ini. Nah, yang sekolah ngomong kue, ibu salah, salah, aku bilang aku. Kue ngajar kalau kue besok udah nggak kue. Kue karena anakku, kuku belum ngajarin aku. Belum sempat buka banget di lopak rumah itu orang rosak tuh soalnya ini mau oke yang mau gitu mau gitu lupak aku tuh lupak mau kumpul mau coba sini oke aku tuh lupak aku iya iya aku sama aku sama bapak aku lupak dulu itu dono dono demi aku baru punya bapak lu senang ya bong bapak bingung kalau boleh, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau saya nyawa, aku bapakmu. Ibu pamannya, ibu pamannya. Jawabnya tu gampang. Berko orang dulu. Alah, jadi yang ini, duh, aku bapakmu, bapakmu. Okey, ngomong atau bapak. Panggil aku bapak. Aku mundang bapak karo bapaknya berko, bapaknya luwe, apa, luwe tua. Nek sebaya ling dan yo mas ngajeni ya. Heeh. Dene ya mas. Mas koe ape. Ya ora mas ngelmas, mas koyo mas iki kok. Apa ngene iki, Pak? Apa kok ling dan mas? Mas dudu banggo apa nggih? Ning mas iki ora ono regane. Mula ngormati undang ndang iki kok direga mas mergo Nek bapak-bapak kuwi nek undang-undangan nganggo mas. Aja ming contone sapa jenenge Yesman, Yesman. Aja nganggo tembung kowe utawa man. Aja. Ngene lho Mas Yesman. Mas Sibo, Mas Sibo, Mas Moko, Mas Mas Boyan. Sapa nek ngundang sapa kok? Mas kuwi wujude barang sing ana regane ana ajine. Mula kabeh bapak-bapak nek diundangan rumah iki tegese apa iki ana nilai penghormatan. Kraton
sing kaya ngene iki wener sa dalem iki nek nimbali api nek mas lho ngono sa dalem lho saiki gunung dhewe kan ngopo mas sing iki mas sing iki kan mas des mas des kan ngono iki lho sok mas dadi nek nek regane ra kredit apa kabeh nang nganggo mas kabeh nganggo mas kabeh ora mas ya apa jenenge dinggo nambahi apa jenenge regane uwong nek wong-wong do nganggo mas supaya apa supaya kajen kula anu bapak-bapak dadi akhire monggo mas Dipo monggo mas Iman aja nek man partan dio pas pak luwe apa ya akrab pak luwe ngaji iki ra level e apa kanjeng pengira nek undang-undang karo adi-adi tapi mas dan iku nek wala lah enggak bisa nek wong padot enggak mbak karo kah ya kal nek wis tua iku wong tua ora berarti sing antarane wong menika umpamane Bu Dipo karo Bu Pak bisa dagang Mbak 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 Ju rosokku iki nek mung sing kuwi tuwa ngomong karo sing nom posto karo iya sendiri sing pas sing kene sing nom perlu aja sing tuwa saiki sing tuwa lan sing iki kan kuwi sing nom to iya sik mergo sing nom kuwi ngurmati kuwi sapa rumah kaget ngurung orang mulai tak budaya ngono kuwi saya ingin kanjeng pangeran aku harus keluwin bang aku wajib menghormati kanjeng pangeran kanjeng pangeran pangeran harus keluwin bang aku tidak diregani Barcelona real says ini podo-podo sing non ngajar itu sing tua kok ngajar sing tua sing jowo mula keraton iki minangka sumber budaya Jawa. Nang keraton keraton sumber budaya Jawa. Mula bapak-bapak kena karo Kanjeng Pangeran iki ora perlu dolan ngene. Tantang dindi ya. Garansi iki tembung emas tak ngono. Mereka yang seperti apa lah saya ini ya. Jadi penyiar radio. Ya, tembung mas kau ijar jurunya kau apa? Aku saya jadi kru. Mas, Pak Ibu, ini sebenarnya mau buat dulu. Nah, ini sebenarnya barang di progres ke radio.